Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan dropping alat pelindung diri atau APD ke pemerintah kabupaten kota, khususnya pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berupa baju hazmat untuk tenaga medis yang menangani COVID-19. Selain dropping dari pemerintah Provinsi Banten, ada juga bantuan dari PT Angkasa Pura II yang berupa face shield, sarung tangan, dan masker. Kemudian, Yayasan Syafana Islamic School yang berupa paket alat pelindung diri dan Alfamart yang berupa coverall dan hand sanitizer. Alat pelindung diri atau APD ini diberikan untuk garda terdepan kesehatan dalam menangani COVID-19, diantaranya puskesmas dan rumah sakit. Ucapan terima kasih atas pembagian APD untuk layanan yang ada di puskesmas, khususnya buat tim pengusaha terhadap pasien langsung. Untuk jumlah memang kondisinya saat ini sangat terbatas, dan kita semaksimal mungkin, sebijak mungkin untuk menggunakan APD tersebut. Dengan adanya bantuan untuk APD ini sangat membantu untuk rumah sakit yang sekarang dalam menangani COVID-19 ini. Puskesmas Polres Pelawat mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah menyumbangkan APD untuk tenaga medis yang ada di puskesmas khususnya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bertugas, tetap semangat menjalankan tugas yang di dalam wabah COVID ini. Diharapkan dengan adanya bantuan APD ini, tenaga medis yang menangani COVID-19 menjadi lebih terjaga dan terlindungi dalam bertugas.